Beredar rekaman memperlihatkan detik-detik penembak jet Ukraina dilenyapkan drone peledak Rusia. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 9 Mei 2024. Sebelum drone beraksi, lebih dulu operator pengintai Rusia mengintai tentara Ukraina di posisi menembaknya. Tentara Ukraina tampak bersiaga dengan senapan mesinnya. Usai titik koordinatnya ditemukan, segera drone meluncur akurat. Dalam keterangan unggahan, disebutkan drone FPV menghancurkan posisi penembak senapan mesin Ukraina di arah Kupiansk. Posisi senapan mesin M2 Browning terdeteksi dari drone dan sasaran diserang oleh drone penyerang, jelas militer Rusia. Tentara Ukraina tersebut dikabarkan tewas di tempat. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.